Masih ingat posisi ini? Kalian pasti tahu kita akan membahas yang hal yang tidak penting. Sebelumnya kita mau kasih tahu kalau kalian tidak kuat untuk menonton video ini, silakan skip atau keluar. Skip ya. Langsung ke menit 5. Kalau kalian mencari lucu-lucu, di sini tidak ada. Kalian... Kalau kalian sadar komedi itu... Nah, karena lu juga komedi. Kalau kalian sadar komedi kita tidak sesuai dengan harapan kalian, dan suka membanding-bandingkan dengan yang lain, tonton aja dia, jangan sini. Iya. Jangan paksa kami untuk menjadi apa yang kalian mau. Tapi paksalah. Kalian untuk menonton kami. Jadi nih, kalau kalian gak suka nonton konten kami, boleh nonton yang lain. Tapi nonton kita dulu sampai habis. Baru yang lain. Makasih, haters. Enggak, gini loh men. Masalahnya, orang membandingkan itu adalah dia pengen kita tuh kayak dia. Ya enggak bisa. Itu sama aja lo habis pacaran sama mantan lo, terus lo dapet pacar baru, lo tuh pengen pacar lo kayak mantan, kayak mantan lo. Ya ntar lo bakalan putus juga sama kayak mantan lo. Enggak suka dibanding-bandingin. Enggak akan ada lo dapet satu orang yang sama di kehidupan lo yang ini, enggak mungkin. Ya ngomong-ngomong soal sabun, ya beda lagi. Beda, ya. Itu kan kemarin sih episode sebelumnya. Iya. Sepertinya aku sedang bingung dengan obat nyamuk. Nama obat. Kok kamu tahu? Apa kamu membaca pikiranku? Hei, obat nyamuk. Obat nyamuk. Coba apa yang terlintas di pikiranmu ketika mendengar obat nyamuk? Ya obat untuk menghilangkan nyamuk. Nyamuk tuh harusnya diracunin, bukan diobatin. Kenapa? Racun nyamuk. Nah, yang terlintas dari kenapa? Obat batuk adalah menyembuhkan batuk. Obat nyamuk untuk menyembuhin batuk. Ya, obat nyamuk obat untuk menyembuhkan demam berdarah. Terus kalau aku sakit demam berdarah, pakai obat nyamuk. Jadi Anda sembuh, Anda tidak bertemu keluarga Anda lagi. Iya sih ya, itu. Anda gimana? Obat nyamuk. Beliin obat nyamuk dong. Pernah berpikir nggak kenapa dinamain obat? Dan obat nyamuk itu terdapat 3 macam. Terdapat 3 macam. Obat cantik. Elektrik. Kok elektrik? Elektrik. Akustik. Enggak, apa? Bakar. Bakar. Elektrik. Poles. Kapsul. Semprot. Oh iya. Iya kan? Iya, bakar, iya. Poles, semprot. Semprot. Semprot ada sama elektrik benar juga. Iya kan? Itu bentuknya. Obat nyamuk semua kategorinya. Kategori obat nyamuk. Gimana? Manun, gimana? Obat nyamuk. Kenapa ya dinamain obat nyamuk? Jadi ntar pas... versi lu aja. Pas berobat nih dikasih, Pak saya demam berdarah. Ini obat polesnya. Ini obat bakarnya. Sehari 3 kali. Ini 3 obat nyamuk nih ya. Iya. Saya capek ngurus kamu. Gimana, nyamuknya gimana? Apa? Anggora. Banyak bulunya. Nyamuknya seping kan? Ya, gak ada bulu. Gak ada sayap. Gak bisa terbang. Versi Banu. Versi kamus coba. Yang namanya obat kan menyembuhkan atau menghilangkan lah ya. Menghilangkan penyakit lah. Penyakit lah ya kan. Nyamuk itu kan sesuatu yang ya anggaplah penyakit kasarnya. Emang ada orang, sakit apa? Sakit nyamuk. Ya enggak, kan yang tadi dia bilang demam berdarah. Iya, seperti itu atau enggak bentol. Okay, kan, tapi kan itu pun penerapannya bukan ke kita, tapi ke nyamuknya. Menghilangkan kan saya tadi bilang obat itu menghilangkan. Jadi biar kalau ada orang berobat ya, aduh, Bapak sakit apa? Demam bernyamuk. Waduh. Tapi ya itu kalau misalkan obat nyamuknya kita bakar kebanyakan atau kita semprot terlalu berlebihan atau kayak kita olesnya sebadanan kita, muka. Ya, sebadan semua itu ada apa malah jadi ngerusak kita sendiri gitu ya kan. Tapi pernah ada kasus katanya. Jadi ada orang kayak hidupnya tuh pengen tenang, nggak mau dinyamukin gitu tiap. Akhirnya dia pun meminum obat nyamuk dengan alasan biar nggak digigit nyamuk. Bener dong. Bener nggak? Mati, nggak digigit nyamuk. Dilalerin. Bapak saya nggak dinyamukin tapi belatungin, kenapa ya Pak ya? Gitu. Iya. Kenapa obat nyamuk? Kalau emang obat iya nggak, maksudnya ya oke orang Indonesia ngomong, tapi ih banyak nyamuk nih, diapain ya? Pakai ini aja obat nyamuk, langsung ngetuk gitu. Obat nyamuk. Gue bingungnya tuh sejarahnya doang, kenapa bisa obat nyamuk? Apa penemunya apoteker gitu kan, obat semua, ini apa ya namanya nih si Baygon ini? Kenapa obat nyamuk? Kenapa? Why? Dan banyak lagi. Tikus, kalau kita mau ngusir tikus, racun tikus, benar. Jebakan tikus. Benar, racun tikus, jebakan tikus, benar. Kayaknya tikus lebih pintar dari nyamuk. Ada nggak obat itu? Iya pasti, kalau itu. Soalnya laler sama nyamuk juga pinteran laler. Orang laler ditepok dia pergi, orang nyamuk ditepok diam. Alasan kekenyangan, makanya dia banyak. Gak bisa terbang. Pakai alasan lagi lu, nyalain orang lagi. Kalau emang bener obat nyamuk ya nyamuk, kamar balita kan ya. Aduh, apa yang makan nih? Pas keluar, segeran gue. Kenapa? Disemprot tadi sama tetangga. Ya ampun, diobatin ya. Diobatin, pakai obat nyamuk. Atau enggak gini, aduh badan gue gak enak, nyamuk nih lagi ngobrol. Aduh badan gue gak enak nih. Kenapa? Kenapa ya emang? Gak enak rasanya sakit. Gak kesel aja dong, lagi nanya fogging gitu. Iya, fogging. Oh padahal kalau misalkan lagi bagi-bagi sembako fogging. Iya, kali aja nyamuk. Buat nyamuk-nyamuk yang gak mampu. Iya. Aduh. Boleh.
boleh sih. Iya bener-bener. Iya, dia ngantri. Lu nomor urut berapa ya, gitu gitu. Emang diurut? Pasti gua minum obat. Kan kasihannya yang nyamuk yang di komplek, Mas. Nyamuk yang di komplek udah ngantri nih kan. Di pengen dapat sembako poging. Eh lu nyamuk dari mana? Komplek enggak kebagian lu. Yang Bantar Gebang banyak ngantrinya. Nyamuk Bantar Gebang itu kebagian banyak. Iya. Aedes aegypti itu banyak waktu tuh ya. Yang komplek-komplek enggak usah kebagian. Iya, nyamuk komplek kayaknya lemah kayaknya ya. Iya, lemah Bantar Gebang. Enggak, itu bener racun tikus bener buat ngebunuh tikus. Iya, beli racun tikus gih. Nih sekalian beliin obat nyamuk, beli obat tikus enggak bakal. Tapi ada bahasa keren, keracunan obat nyamuk. Keracunan obat nyamuk kontradiktif. Tapi bisa, kayak kita kebanyakan obat kita bisa keracunan. Keracunan obat. Kita juga keracunan. Minum obat. Harusnya gini ya, beli apa? Beli ini obat bunuh diri. Dikasih obat nyamuk enggak masuk gitu sih. Loh kan kebanyakan orang bunuh diri pakai itu. Enggak yang tadi, kalau misalkan keracunan emang pasti gara-gara banyakan obat gitu kayak DO, overdosis. Itu kan keracunan masuknya kategori. Jadi DO, drop out bangke. Ya benar DO namanya. OD. OD. Overdosis. DO mah drop out. Ya salah. DO dari kampus. Salah. DO dari kampus, DK dari kampus. Kalau DO dari ompus. Ah. Enggak dari, kalau DO dari om-om. Iya. Lo balik lagi di moga-moga. Hey. Oh, beda ya. Kadang gue pengen jadi nyamuk di salah satu hotel Bali. Kenapa? Gue seneng tuh malam pertama ngeliat pengantin. Ya. Ya. Birahi lo nyamuk. Seekor nyamuk birahinya ngeliat orang. Nyamuk omes. Tapi ada kok nyamuk yang berbentuk manusia. Sedikit cerita aja ya. Dulu saya pernah. Kelenggerang. Oh, kenapa jadi? Iya benar-benar. Kenapa orang kalau ada yang pacaran tuh satu orang nemenin itu disebutnya nyamuk. Nyamuk kalau enggak iya. Iya. Statementnya adalah nyamuk itu tukang ganggu. Enggak juga sih. Ih, ganggu banget nyamuk gitu. Tapi kan kalau orang lagi pacaran, wih jadi nyamuk loh. Jadi nyamuk. Jadi nyamuk. Terus lucu. Lucu. Menurut kamu itu lucu? Enggak sih kalau lucu, lucu. Lucu aja lu. Support. Itu buat moga-moga aja, buat moga-moga. Moga-moga apa nih? Lu jadi nyamuk. Ada pacaran berdua satu nyamuk. Raket nyamuk. Iya, raket nyamuk. Karena buat mukul nyamuk. Coba kalau raket bulu tangkis raket kok. Ambilin raket nyamuk. Nama banyak nyamuk. Enggak. Nimuk. Kasih. Enggak, ambilin raket nyamuk. Set. Mana raket? Ini kecil banget nih, lu enggak lihat tuh. Nih, raket nyamuk ya, nih. Iya, itu raket yang tadi emang buat nyamuk. Nah, itu. Iya, ini yang kecil ini. Nih, lu enggak lihat. Raket nyamuk tuh. Tuh. Kok iya, itu ada koknya juga. Yang ngomong-ngomong soal obat nyamuk, kita jadi mikirnya, kenapa nyamuk yang suka mengganggu kita dan gigit-gigit darah tuh malah kita obatin? Iya, iya. Bukan kita racunin. Tapi semua yang ibaratnya mengganggu kita, gue selalu searching loh, ini apa fungsinya lalat, apa fungsinya nyamuk. Terus? Dan ada, ya Allah menciptakan itu emang ada fungsinya semua. Dan ya bagus, maksudnya gak apa-apa, dia nyedot darah kita, itu kan mengganti darah yang baru. Oh gitu, ada ininya ya. Kayak lalat pun biar kata dia kadang disampah, kalau nyelup ke itu tuh ke minuman tuh masih boleh diminum karena di sayap kanannya apa kirinya gitu katanya itu ada manfaatnya. Jadi sayap kirinya beracun, sayap kanannya iya, obatnya penangkal lah gitu. Jadi kayak balance lah ya, nggak apa-apa. Wing Chun dah Wing Chun lagi apa namanya yang dan yang kuku nggak nyampe ya. Ya nggak, biasanya gini, obat nyamuk itu kan kepake buat apaan aja, kecoa, laler. Enggak, itu mah emergency aja, pakai ini langsung padahal nggak ada gunanya cuma. Iya, yeah, kayak misalkan apa? Daigon. Iya, si Daigon itu. Daigon, iya kalau misalkan itu, kecoa ambil Daigon. Itu kan buat nyamuk. Kalau pakai itu kan itu obat nyamuk. Tapi kalau obat nyamuk itu didefinisikan atau diartikan itu yang lingkaran itu obat nyamuk sesungguhnya itu. Yang lingkaran itu. Ada kecoa. Itu. Oh, yang bakar. Kalau yang itu ambilin semprotan nyamuk. Oh iya ya. Bukan obat nyamuk. Semprotan nyamuk. Kalau obat nyamuk pasti beliin obat nyamuk di warung. Pasti orang miranya pasti yang itu yang bulat-bulat itu. Yang enggak, sekarang ada yang segitiga juga. Kan. Segitiga juga ada. Kalau yang polis kan pasti beliin atuan. Iya, yang atuan itu sama si Puspa Dewi. Oh yang autin.
Main bola ya. Iya. Main bola. Kan enggak ada ya? Beliin obat nyamuk poles. Pasti ya. Lulur nyamuk. Pasti autan ya. Autan. Autan. Yang semprot pasti bocel dong. Yang mesti yang obat semprot yang itu. Oh iya, ada kemasan kantong juga kan yang kecil itu. Iya benar, obat nyamuk itu yang lingkaran itu. Nah, itulah obat nyamuk. The real of obat nyamuk. The real of obat nyamuk dan itulah yang membuat nyamuk enggak sakit. Ya kalau semprotan nyamuk baru dia pada meninggal. Oh, gue ngerti kenapa dinamainnya obat nyamuk, Mas. Lu mikir deh tadi ya. Gini, obat nyamuk kan. Pasang obat nyamuk, jebret. Masuk nyamuk tuh masih banyak. Ya udah, semprot pakai semprotan nyamuk baru mati. Enggak gitu. Bisa, cuma gini. Kenapa dinamain obat nyamuk? Karena manusia ini lagi ngeprank nyamuknya. Kalau kita kita pasang racun nyamuk, itu nyamuk tahu. Tahu. Wah, racun nyamuk nih. Pergi. Iya, emang nyamuk punya kuping. Punya. Lo emang ngeliat hidungnya nyamuk yang mana? Tahu hidung, tahu mulut, dia napas sama pintu, nyedot sama pintu. Jadi, kita pergi. Tapi di racun tikus juga ada gajah di gambar. Oh, kekuatannya bisa mengikat. Nah, itu. Gajah. Itu ada filosofinya. Filosofinya, kekuatannya itu sama seperti gajah. Jadi gajah nempel di situ pun dia enggak bisa lepas. Nyamuk itu orang perangkap tikus kan cuma segitu. Jadi subjek aja. Perangkap tikus kan cuma segitu dong, diinjek gajah ya bisa ngangkat lah. Iya. Juga terperangkap dong. Iya juga. Benar juga. Judi nginjek tikus, jebakan tikus gue itu dia goblok banget. Gue masang. Sama tikusnya enggak. Kagak. Tapi goblok banget dia dulu. Sumpah baru datang lagi kan pintu-pintu dia nginjek. Cerot aja. Jebakan tikus. Obatnya jebakan tikus kan enggak ada kan? Enggak apa racun tikus, enggak ada obat tikus enggak ada. Ini permasalahannya yang sangat serius ya. Sebenarnya simpel loh, nyamuk itu binatang kecil lembek, cuman kalau itu hidung udah gacang, buh. Hidung apa? Hidung nyamuk. Nyamuk itu. Dia nyedot pakai hidung ya? Enggak tahu deh. Lu kata siapa itu hidung apa? Ya makanya itu hidung apa mulut gua tanya. Ayo. Ah, nyamuk. Oh, bohong. Bohong isi nyamuk. Itu sebenarnya mulut tapi hidung. Enggak, dia bohong, makannya panjang kan? Pinocchio. Yo. Oh iya. Tapi kalau laler kan kalau makan gini-gini dulu. Emang gitu ya? Suka gini-gini dulu. Iya. Sering ngeliatin laler. Iya kan ada di apa namanya? Apa sih kalau di TV itu? Yang bisa di-zoom sampai nge-zoom banget tuh. Laler berarti laler itu stress, bukan binatang jorok. Bahkan sebelum dia memakan tai pun dia harus cuci tangan. Dia polesin sanitizer dulu. Iya. Bukan cuci tangan itu apa namanya? Ya kita aja kalau habis ngapain nih? Ya mantap pokoknya itulah pembahasan. Gila seru, ini seru banget sih pembahasannya gila. Ya udah terima kasih. Gimana? Enggak, tanya gimana udah pusing. Enggak, ya pokoknya gue pengen apresiasi lo semua tentang konten ini. Oke. Kalau ini benar-benar mantep kontennya, kita akan membahas hal yang tidak penting. Udah kita sepakat dulu, kita sepakat obat nyamuk itu harusnya racun nyamuk. Iya nggak? Sepakat. 1, 2, 3. Setidaknya semprotan nyamuk lah, udah. Semprotan. Manfaatnya? Membasmi nyamuk. Kok biar wangi? Parfum dong. Ada parfum nyamuk. Ada orang kondangan pakai Baygon. Nggak mungkin sih. Mati tuh nyamuk. Dah sekian, mantap. Pokoknya mantap ya. Kita sepakat di, ya. Tetap stay tune di YouTube kita. Nggak jelas ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kenapa kita membuat konten yang tidak jelas seperti ini? Karena konten yang jelas seperti yang sejelas-jelasnya, kamu nggak nonton. Ya, tetap di Pupu Vidgram. Salam lestari. Apa sih Pupu Vidgram? Pupu Channel. Pupu Channel. Sampai Bandung aja tadi, Kak.